Oke bro, jadi ini adalah koleksi terbaru dari Street Cup Stories. Kemarin lusa baru dapat motor ini. Kemudian kemarin order apa spionnya ini, kemudian baru tadi datang dan langsung saya pasang tadi, saya unboxing di depan teman-teman tadi. Terus ini motor cukup unik dari segala cup yang ada yang udah diproduksi di Indonesia atau di pasaran di Indonesia. Cup ini paling unik. Uniknya kenapa? Karena yang jelas pendahulunya ya, dari C50, C70, Super Cup. Nah, kemudian baru kan keluar Astrea 800 ini. Oke, kalau dikutip dari sumber gridauto.com, ini Astrea 800 ini merupakan, dia menyorotinya dari segi perubahan bentuk stop lamp yang ada di bagian belakang. Jadi kalau sebelumnya di bebek yang pendahulunya itu, dia kan lampu ratingnya di samping gitu loh, nggak jadi satu kayak gini. Nah, ini merupakan apa ya, generasi pertama untuk menyatukan lampunya dengan lampu stop lampnya. Kalau dari gridauto.com menyikapinya atau mengutamakannya di bagian situ. Dia juga dari gridauto.com masih dia mengulas tentang di CC mesinnya juga. Jadi di mesin itu, kalau sebelumnya itu cuma 70 cc, jadi Super Cup kan cuma 70 cc. nah, ini merupakan generasi pertama yang udah 86 cc, walaupun dia masih 3 speed. Nah, kemudian digantikan dengan Star yang masih 86 cc juga, tapi dia udah 4 speed kayak gitu. Kemudian kita dari, aku mengutip dari awansan.com. nah, nih dari awansan.com, dia lebih banyak mengulas lagi tentang Astrea 800 ini. Jadi Astrea 800 ini merupakan pelopor pertama dari bebek modern Honda. Nah, ini disinyalir merupakan pelopor utama sebelum bebek Honda modern ada di Indonesia. Astrea 800 memang tidak terlalu banyak di Indonesia karena masa edarnya pun cukup pendek, hanya 3 tahun, yaitu tahun 1983 sampai 1986, kemudian digantikan oleh Astrea Star. Nah, ini tahun 83, jadi termasuk generasi pertama atau tahun pertama dari Astrea 800. Kemudian masih dari awansan.com, dia mengulas tentang keunggulan dari Astrea 800 ini. Yang pertama, dia menyebutkan indikator BBM dan indikator oli. Kita lihat di sini apakah ada, mungkin sini ya maksudnya ya, ini indikator olinya kali ya. Nah, ini indikator bensinnya. Sebelumnya memang belum ada sih, kalau di C700 belum ada, kalau di Super Cup agak lupa kayaknya juga belum ada. Jadi kalau di Super Cup tuh cuma indikator bensin aja, indikator kecepatan aja itu. Kemudian electric starter, kebetulan ini yang versi engkol, jadi enggak ada ininya, enggak ada dinamonya tuh, terus enggak ada dinamonya. Jadi ada, kalau yang udah versi double itu sisi kirinya ini sama dengan punyanya Astrea Grand, legenda, hampir sama. Jadi bentuknya udah enggak kayak yang punya C70 yang udah dinamo starter itu, tapi bentuknya udah menyerupai dengan Astrea Grand blok kirinya. Dan kemudian dia juga, dari awansan.com juga menyikapi tentang pengapiannya yang berubah menjadi CDI. Nah, ini sepengetahuan saya juga, emang Honda dengan menggunakan pengapian CDI pertama, yang sebelumnya masih menggunakan platina pengapiannya gitu. Kemudian dia juga menerangkan kalau kunci
kunci stangnya sudah bersatu dengan kunci kontak. Nah, maksudnya gini. Nih. Ini kan, nah ini udah kunci stang tuh. Udah kunci stang. Tuh. Seperti dengan bebek zaman sekarang. Tapi kalau teman-teman melihat di Super Cup atau C70, dia kunci kontaknya masih di bawah sini nih. Nih. Lagi nih, kita liatin ya. Kayak sok anting kayak gini. Nah, ini kan ada kuncinya, ada kunci stangnya. Nah, kalau di mau kunci stang harus ke sini. Jadi nggak di kunci kontaknya, tapi di sini nih. Jadi muter di sini nih, kayak gitu. Nah, kalau yang ini udah pertama udah bisa kunci kontak di sini tuh. Nggak gini. Jadi seperti bebek zaman sekarang lah, kayak gitu. Itu oke, tadi kalau dari gridauto.com dan awansan.com yang sudah kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau dari Street Cup Stories, sebagai ini bentuk bahan untuk jadi Street Cup, ini merupakan bahan yang apa ya, cukup ribet untuk jadi Street Cup. Kenapa? Karena yang seperti yang di video-video yang sudah saya buat sebelumnya ya, di bagian kepalanya ini kan berbeda. Harus memotong komstir dan rumah komstirnya untuk bisa rapi membuat street cupnya, kayak gitu. Kayak itu. Tapi kalau dari segi mesin seperti yang sudah disampaikan sebelum tadi, mesinnya ini sudah 86 cc dan nafas di gigi tiganya cukup panjang, kayak gitu. Kalau mau lihat performanya, yuk kita coba test set dari AC800 ini.